Ada tiga hal penting yang perlu diketahui dalam bermain musik. Satu, harus tahu lagu, melodi lagunya harus tahu. Yang kedua, tahu akor. Jadi dasar akornya harus tahu. Yang ketiga, bagaimana menempatkan akor dengan tepat dan tidak meraba-raba. Itu ada teori dasarnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahu melodi. Lagu yang tadi, Rayuan Pulau Kelapa, lagunya harus tahu notasinya. Sol, 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 mi, fa, sol, la, la, sol. Do, 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 si, la, si, sol, fa. Fa, 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 re, mi, fa, sol, fa, fa. Si, 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 do, si, la, sol. Sol, 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 mi, fa, sol, la, la, sol. Itu melodi. Yang kedua, tahu akor dasar. Akor dasar itu apa? Ini saja cukup Anda kenal sekarang 3 akor mayor dan 3 akor minor. 3 mayor, 3 minor. Dah, itu aja dulu. Ya. Yang pertama, yang akor mayor. Mayor itu ada akor 1, akor 4, akor 5. Ya, diingat-ingat ini rumus. Akor 1, akor 4, akor 5. Lalu akor minornya, akor 2 minor, 3 minor, 6 minor. 2, 3, 6 itu minor. Kalau 1, 4, 5 itu mayor. Udah rumusnya itu. Nah, sekarang saya jelaskan. Akor 1. 1 itu unsurnya adalah sol, do, mi. Ini do nya sama dengan C. Ya, C. Do sama dengan C. Jadi ingat, struktur piano itu selalu ada 2 hitam, 3 hitam, 2 hitam, 3 hitam, 2 hitam, 3 hitam, 2 hitam, 3 hitam. Terus di depannya yang 2 sebelah sini itu nada C. Do sama dengan C. Di sini C, C, C. C ya, C, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, do, si, la, sol. Ya. Nada C itu akor 1, sol, do, mi, sol, do, mi. Jarinya ini. Akor 4 la do fa. Ingat unsurnya ya, la do fa. Terus sol si re, jarinya juga diingat, sol si re do. 4 5 1 4 5 1 4 5 1 atau akornya di sini
satu ya, sol do mi, empat lalu fa, sol si re. Nah, itu mayor, 1, 4, 5, nanti ingat-ingat ya. Sol do mi, lalu fa, sol si re. Ya. Lalu minor, 2 minor. Untuk lagu Rayon Pulau Kelapa itu akordnya hanya 1, 4, dan 5. Mayor semua. Ya. Lalu penempatan akord. Penempatan akord pada umumnya kalau lagu 4/4. Rayon Pulau Kelapa itu lagunya 4/4. Diletakkan di ketukan pertama dan ketiga di setiap birama. Satu birama itu ada 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 mi, fa, sol, la, sol. Nah, jadi diletakkan di akord pertama dan ketiga. Sangat sederhana. Lalu sekarang akord, masih kembali ke akord 1, 4, dan 5. Akord 1, akord 4, dan 5. Akord 1 itu bassnya do. Akord 1, sekarang kita balik, tangan kanan main akord sol do mi, bassnya do. Oke. Terus la do fa, bassnya 4, do si la sol fa. Akor 1, akor 4, bassnya 4, akor 5, bassnya 5. Sol, do re mi fa sol, do si la sol sol. Ini sol ya. Na 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 na. Do do si la. 5. Bassnya aja ya, ini melodi, ini akord ya, tahu penempatan akord. Ingat akord 1 sol do mi, bassnya ya do re mi fa sol la si do, pencet dua ya, satu oktav. Sol do mi, do sol do sol do sol do sol do. Ingat jaraknya, jaraknya ini ada 2.
ada tiga, ini ada dua. Ya, ini satu oktav, do sama do. Ya, do, jaraknya tiga, jaraknya dua, jaraknya ini ya, tiga, dua. Satu oktav, C sama C. Akord empatnya, F sama F. Jaraknya ini tiga, ini dua. Ya. Satu. Ya. Akord lima, ini lima. Berarti satu. Nah, lima, lima. G sama G. Ingat ya, ini tiga, di depannya ini G, G. Nah, gitu cara mengingat-ingat. Jaraknya tiga, dua. Selamat belajar, semoga ini membantu. Nanti kita cari lagu-lagu yang lain. Jangan lupa subscribe ya, biar kita ngikuti channel ini terus. Kemudian komen di bawah, silakan bertanya, nanti saya akan bantu kita jelaskan komunikasi di sini. Bye.